Kenapa abang? Suntuk ya? Udah bersih kolongnya, hidrolik ini boy. Bersih lah. Cuci kolong. Iya, abang sebenarnya sakit apa sih bang? Suntuk kali aku, udah 14 hari aku di sini. Genap 14 hari, 2 minggu. Goks. Iya. Jadi kata dokter sakitnya apa sebenarnya abang ini? Awal mulanya DBD, demam berdarah. Terus rupanya aku dicurigai punya penyakit lain. Karena trombosit aku turun terus, darah aku turun, terus darah putih turun, semua turun katanya. Nah terus? Akhirnya diambil lah namanya itu, apa namanya? Sumsum. Apa namanya istilahnya? BMP. BMP. Pengambilan sumsum tulang belakang. Kayak diambil sumsum dari ekor aku tuh disedot kayak mau ngambil sumsum. Kau makan kambing, otak monyet. Kau pernah makan otak monyet kan? Pernah lah ya. Sumsumnya kan katanya tuh pakai sedotan gede. Sedotan gede. Ini juga pakai sedotan gede, ditusuk aku dari belakang. Di apa? Ditarik. Tarik, ambil sumsum aku, dibius. Dapatlah keluar hasilnya. Apa penyakitnya? Ternyata penyakit aku cukup langka dan unik. Nama penyakitnya anemia aplastik. Oh, harus dioperasi plastik. Emang iya. Agak jelek sih abang. Bukan itu. Kok kira muka aku didor ulang plastik. Jadi? Aplastik tuh maksudnya intinya imun aku itu memakan, menyerang darah merah, darah putih, darah biru, semua dimakan sama dia.